Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rio Luhung Pribadi. Saya berasal dari Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan puisi yang saya tulis sendiri dengan judul Suatu Masa, karya Rio Pribadi. Puisi ini merupakan penggambaran akan kejadian-kejadian yang kita hadapi di Indonesia selama masa pandemi ini. Selamat menyaksikan. Suatu masa, karya Rio Pribadi. Adalah suatu masa di mana melihat tak mesti bertemu. Jarak yang menjadi cara menyapa baru. Atau bangku sekolah yang pindah ke rumah-rumah. Adalah suatu masa alkohol kalah memabukkan dibanding kebodohan. Agama dan sains dipaksa bercerai oleh yang gagap keduanya. Atau rakyat dan pejabat yang cuci tangan dengan caranya masing-masing. Adalah suatu masa di mana para tabib berguguran, cendekiawan diacuhkan, mulut kotor dijadikan pedoman. Namun para pemakai topeng kian bertebaran, menjajakkan rupiah dan janji agar bisa mencuri lagi. Oh Tuhan yang maha mengatur masa, sudahi saja semua ini, muak hamba melihat tata berujung bala. Para bedebah yang makin giat mencuri saat pandemi. Para bodoh yang kosong tapi banyak omong. Para acuh yang membiarkan orang kecil runtuh. Cukup